MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen adalah salah satu satuan pendidikan dengan tahapan MTs yang letaknya berada di Desa Petarangan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen berada di bawah naungan Kementerian Agama. MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen memiliki akreditasi B, berdasarkan sertifikat 165 BAP SMXI 2017. Darsyun SPD Kepala Sekolah MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen mengatakan, perkembangan kegiatan belajar mengajar baik para guru-guru pengajar maupun anak didik makin tahun makin berkembang semenjak sekolah MTs ini didirikan 14 tahun yang lalu. Demikian ungkap Darsyun SPD Kepala Sekolah MTs saat ditemui awak warta Desa TV Ahdiat Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 di kantor kerjanya. Pada akhir tahun ini, bersamaan dengan pembagian rapot, para siswa pihak sekolah mengajak para siswa berziarah bersama para guru didik. Oke, untuk pada tanggal 24 ini, setelah paginya tadi itu pembagian rapot, nanti sore kegiatan dari MTs Ma'arif NU 3 Kemranjen, Bapak dan Ibu guru beserta siswa kelas 8 dan kelas 9 melaksanakan kegiatan ziarah ke Wani Jawa Tengah, yaitu Semarang. Antara lain yang dituju dari Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Kalijaga, sampai ke terakhir itu di Masjid Agung Jawa Tengah. Amin. Mudah-mudahan dengan kegiatan syarat.